أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya tempat kembali. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami bersore hari di atas fitrah Islam, di atas kata keikhlasan, di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas millah bapak kami Ibrahim yang hanif, dan ia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Mentari beranjak ke peraduan, siang berganti malam menjelang, kulihat burung terbang melayang, pohon-pohonan tenang dan diam. Seakan bertasbih atas kekuasaan dan keagungan Allah Ar-Rahman. Ya Allah, ku pun zikir padamu agar kau dekatkan hatiku padamu. Ya Allah, limpahkanlah kurniamu agar ku rasakan cintamu. Allah, soreku ini atas fitrah Islam, atas agama Nabi Muhammad, dan atas fitrah Nabi Ibrahim yang hanif. Ya Allah, selamatkanlah akhirku. Kulihat burung terbang melayang, pohon-pohonan tenang dan diam. Seakan bertasbih atas kekuasaan dan keagungan Allah Ar-Rahman. Ya Allah, ku pun zikir padamu agar kau dekatkan hatiku padamu. Ya Allah, limpahkanlah kurniamu agar ku rasakan cintamu. Allah, soreku ini atas fitrah Islam, atas agama Nabi Muhammad,
Bismillah Nabi Ibrahim yang adil. Ya Allah, selamatkanlah lahirku. Allah, di sore ini ku hitung amalku yang telah ku lakukan hari ini. Terimalah kebajikanku, ampunkan dosaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Allah, soreku ini atas fitrah Islam, atas agama Nabi Muhammad, dan atas milah Nabi Ibrahim yang hanif. Ya Allah, selamatkanlah lahirku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah, selamatkanlah lahirku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah, selamatkanlah lahirku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Dan di atas sana kita lihat breaker-breaker yang sedang menghancurkan batu-batu, sedang dihancurkan batu-batunya untuk dibuatkan terasering. Progres proyeknya tersendiri sudah mencapai sekitar 80%. Insya Allah dalam waktu dekat prosesnya sudah land clearing. Di kafling yang sangat indah nih, pemandangan view double-nya, kita lihat depan ada danau-danau yang indah. Kemudian kita belakang lihat pegunungan yang sangat luar biasa, membentang, menjulang tinggi. Ini sangat menakjubkan. Di kawasan ini, Bapak dan Ibu sekalian pasti akan merasa nyaman, lalu entah untuk tinggal di villa tersebut. Keunggulan-keunggulan dari kafling villa ini, sarana outbound, ada rekreasi juga. Dan yang kedua, keuntungan yang kedua adalah di mana di sini akan dicetak kampung penghafal Al-Quran. Jadi makanya kenapa kita sebut Kampung Tafidz Jatiluhur. Untuk itu, sayang sekali kepada Bapak, Ibu, Saudara, kalau tidak mengambil bagian di kafling ini. Mari Bapak dan Ibu ikut survei serentak bersama kami. Setiap 2 pekan sekali. Setiap hari Ahad. Miliki kafling-nya, bangun vilanya, panen duriannya. Allah Akbar. Thank you.